bergabung bersama Sunday. Iyo, untuk game kali ini kita akan melanjutkan gameplay Sport Bigo yang kemarin kita sudah bingung harus kemana, tapi untuk sekarang Sunday ini sudah tahu harus kemana dan sudah tahu caranya mengalahkan si Lurk Bigo yang di bawah itu tuh yang dekat apa namanya di lembah. Nah, tapi itu bukan dari progres ceritanya teman-teman, itu hanya untuk kita bisa meningkatkan level lagi dan ada kemungkinan juga itu adalah salah satu musuh yang akan kita lawan, tapi belum waktunya. Oke deh teman-teman, kita sudah ada di sini, kita langsung aja ya meneruskan gameplaynya. Nah, di sebuah lemah tadi itu Sandefil melihat ataupun ada seorang kultur yang levelnya tanda tanya, terus dia itu tidak bisa dikalahkan. Nah itu juga saat itu belum tahu, tapi untuk cara mengalahkannya saat itu sudah tahu seperti apa. Cuman di sini kalau pas pada saat saat itu sudah mengalahkan mereka atau mengalahkan dia, itu tidak mendapatkan progres yang berarti. Nah ini pertanyaan, apakah dia itu adalah salah satu dari bos yang akan kita lawan nanti, tapi belum saatnya, atau kan ya emang dia itu doang untuk meningkatkan level skill, kita masih belum tahu nih teman-teman. Oke sih, ini belum apa dan itu ada sedikit mendem juga nih, kita pas dulu membeli banget soalnya. Ini semua udah kita dapetin, cuman saat itu malah balik lagi, harusnya ke kiri. Ini ada jalan tuh. Ini ada jalan. Masuk kita ke sini. Lumayan untuk menambah upgrade teman-teman. Saat itu lagi ngumpulin soul shop untuk membeli armor. Kan lumayan nih kalau misalkan kita bisa pakai armor gitu kan, terlebih kiki ini dulu. Nice, untuk mengambil kunci. Oh, udah kena, udah gak bisa disesuaikan teman-teman. Ternyata lupa pemirsa itu sudah progress sampai cukup jauh, itu kita akan langsung dibalik lagi, itu nggak perlu sulit sulit. Wow, sekali hantam dua kali dong. Serem. Ada, kalahkan nih. Caranya itu adalah nice. Kabur. Caranya adalah dengan cara yang membelakangi heal orangnya. Kalahkan kembali. Nice. Seenggaknya kalau misalkan meninggalnya enak gitu. Kita isi charge dulu ya teman-teman. Nah ya lumayan sumber, nggak mengeluarkan uang. Soalnya untuk poison aja sampai 50 dong. Charge yang harus dikeluarkan itu nggak worth it banget. Mending kita balik lagi sini. Nah udah nyampe di sini, kita akan ngapain? Lawan boss fight kah? Ini harus menggunakan nice, bisa, yeah, ini doang. Hey prisoner, oh fast, oke, okay. Aduh, di blok dong. Yeah.
or close. Coba pakai bom aja ya. Apa? Lagi lempar. Oke, lewat. Nice. Jauh. Aduh. Aduh. Lempar. Lempar. Raja. You, here is your master. Here is your master. I need to speak to him now. He's there, the mega blood has been shattered, the new young apparentice must put an end to this evil. You must find all the shirt and complete the mega blood. Oh, one piece of good we have in the chamber lives within this castle. Now go. Bapak enak menyuruh, Pak. Oke, kita langsung lanjutkan aja. Help, nice. Help dong, gitu dong. Help, help. I need help. Nah ini beri di para kursi. Gak bisa, saya tidak bisa. Aduh, salah kenapa mencet? Oh, kenapa mencet jam? Balik lagi ke sini. Oke teman-teman, kita sudah berada di tempat menyebalkan ini lagi. Nah, kenakan satu. Nice, nice, kenak. Itu dong, artinya. Bisa juga. Jumion Florel. Ke dalam ya, Bang. Gimana kita? Ada nanti. Kita bisa kan. Oh, oke. Okay. Menong. Susah banget teman-teman.
ribet sekali. Oke, kita sudah mendapatkan. Hii. Aduh, ada sih. Mohawk beracun. Ada. Kenal lagi. Oh, dia nggak bisa. Dia nggak bisa ngadang. Teman-teman, ini agak sedikit konsentrasi. Kalau misalnya nggak gini ya, aduh, nggak ulang lagi nih. Ya, bukan nyawa, ribet. Teka-tekinya ribet. Aduh, penangan. Aduh, penangan. Nice, kena, yes. Oke, okay. Help dong, help dong. Nah, ini belum hop yang banyak. Udah nggak perlu terpupah. Kayaknya akan melawan board map ya. Kok dikasih banyak jump ya? Banyak banget dong itu ya. Ah, ada checkpoint. Aman, teman-teman. Kan enak kalau ada checkpoint. Wait a second. Kita kabur dulu, kita nge-help dulu, Aduh, nggak benar, Tau-tau langsung ngelawan boss fight, kita nggak tahu apa-apa, ya udah, mos liar kita. Oke, okay, thank you. Sebenarnya udah ada travel lagi. Portal, nah. Lihat ada bawah serangannya. Sudah satu lagi dong. Oke, teman-teman, kita sudah berada di depan boss fight. Langsung masuk aja dan kita akan melawannya. Ah, kena kan satu. Oke, kita akan memang help point di sini. Nice. Boom. Ah, salah kan, baru mau ngomong yang salah kan. Mabok sudah dua nih, buat terboyang. Kena kau. Jangan sampai kena health point. Kamu harus dijaga, jangan sampai lompat. Mau merembah malah lompat, itu masalahnya. Oke, nice. Nice.
nice. Untuk sejauhnya nice, sudah selesai. Good. Awas, jangan lompat, jangan lompat, jangan loncat, jangan loncat, jangan loncat. Good. Oh, kita akan kalahkan ya sekarang. Kurang tahu rasanya. Iya lah, udah beberapa kali masih ada kalah. Ini berlindung. Ini berlindung. Apa? Aduh, kena lagi. Boleh naik ke sini. Cepat, padahal. Boleh dulu, oke, jangan. Wow, 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 wow. Nah, cuman. Hampir. Pak. Nice. Good progress. Awas kena. Kembali. Nice. So. Lah, cok, lah. Kok gitu? Nice. So, 13% lagi. You will be dead yet. You will be loose to head. Nice. Last sekian lama akhirnya mereka akan masuk efek. Sulit guys, sulit, sulit. Nice, kita bisa beli armor. Yes. Dapat second shard of the mega blade. Ini kemana? Yuhui! Yes! Yungyeo drum, well done hero, but there are more shard you will need to find. Continue your search to fairly get to great game beyond the west the land. Go now hero. Yuhuuu lagi. Yes, akhirnya bisa membeli armor. Nice, langsung habis. Woohoo! Yes. Oke deh teman-teman, dengan kita bisa mengalahkan si magician yang menyebalkan itu, berakhirlah untuk episode. Kali ini atau episode gameplaynya Sword Digo kali ini jujur sulit banget karena kita harus mengerahkan kekuatan otak dan pikiran untuk mengalahkan dia. Soalnya 3 kali apa pola serangan yang harus kita lakukan untuk mengalahkan dia dan untuk mendapatkan gagang dari Mega Blade. Tinggal satu bagian lagi Mega Blade yang harus kita gunakan dan Sandefield akan mendapatkan Mega Blade setelah itu ya. Oke deh, nanti dua kali next video atau next episode. Sekali lagi terima kasih untuk nonton gameplay Sword Digo episode kali ini versinya Sandefield. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Kita akan ketemu lagi next video. Dadah!